Halo para Coopiters di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan kita channel Etalase LFC, tempat kita membahas tentang Liverpool FC dan sepak bola. Kali ini kita akan membahas tentang fans Liverpool bukan karbitan. Fans Liverpool kebanjiran pujian dari banyak pihak. Normalnya, ketika tim sedang tidak baik-baik saja alias sering kalah, akan banyak suara miring, terutama seputar masa depan pelatih. Out! Adalah kata-kata yang paling sering keluar jika para fans mulai jengah dengan performa tim kesayangannya. Namun, yang dilakukan para fans Liverpool di luar Anfield sungguh luar biasa. Alih-alih menulis Klopp out atau apalah ya, mereka malah memasang sebuah banner yang bertuliskan Jurgen Klopp here and there di luar stadion Anfield. Ya, pasnya di pagar lah ya. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah tamparan keras bagi para supporter layar kaca yang sok keras bermodalkan follow akun macam Just Talk, nah itulah plesetan ya, dan akun-akun sok keras lainnya. Para fans layar kaca ini ikut-ikutan menjelma menjadi coach yang gak nge-coach. Padahal fans di Anfield saja sangat memaklumi apa yang terjadi dengan kondisi timnya. Supporter Liverpool memang cukup dikenal dengan kesetiaannya dalam mendukung tim idolanya. Contoh seperti di tahun rentang waktu 2010 ya, 2009 sampai 2012 lah, ketika Liverpool ancur-ancurnya tuh, para fans tetap mendukung Liverpool dengan loyal, baik di stadion sana maupun fans-fans layar kaca. Slogan YNWA tak hanya menjadi sebuah wacana. Istanbul, Madrid, laga-laga Eropa di Anfield ketika melawan Dortmund, Manchester City, serta Barcelona, serta perjuangan seluruh fans menguak keadilan dalam Justice for the 96. Seluruh dunia mengakui kedahsyatan dukungan para warga Anfield yang membuat para pemain rela berjuang mati-matian di atas lapangan. Bahkan, para rival seperti Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, bahkan Ferguson alias Fergie tak ragu mengutarakan kekagumannya kepada para pendukung The Reds Liverpool. Bahkan, dalam sebuah buku autobiografinya, Fernando Torres sempat berkata, "Satu hal yang sungguh membuatku tercengang sejak tinggal di Inggris adalah lautan para penggemar Liverpool. Sungguh luar biasa, aku belum pernah mendengar satu orang pun pendukung yang mengkritik pemainnya, meski baru saja mengalami kekalahan. Setiap pemain pasti mendambakan pendukung seperti itu. Di sini, di Anfield, kami mendapatkannya." Musim ini, Stadion Anfield kosong melompong dikarenakan COVID-19. Tidak ada chant, nyanyian, teriakan, serta tepuk tangan yang dapat mengangkat mental para pemain yang dilanda berbagai masalah. Maka dari itu, ya mari kita satukan tekad untuk terus menyuarakan dukungan di sosial media dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pelatih Jurgen Klopp beserta skuadnya yang sudah memberikan banyak hal dan juga trofi yang selama ini kita impikan. YNWA Jurgen Klopp, YNWA Liverpool. Salam channel Etalase LFC.